Mantap. Ya. Tanjakan terakhir. Sudah sampai. Telaga Kayangan. Mantap, Bay. Ayo, Bay. Hai. Gak tau, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan hari ini hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020. Ada jadwal untuk goes ke Ciherang bareng anak-anak sepeda. Dari Nalogong ke Jonggol dulu, naik mobil, di loading dulu pakai pick up, dan dari sana nanti baru goes naik ke atas gunung gitu, turun. Pokoknya trek-trek NTB lah. Hari ini baru mau ngerasain apa ya, sepedahan di luar Narogong. Yaudah, ikutin aja yuk videonya. Bye. Oke, sekarang udah siap. Ini udah sama sepeda gue. Tuh, sama sepeda. Kita ke titik kumpul dulu. Kita ke titik kumpul dulu buat loading sepeda. Dari loading sepeda kita baru berangkat ke Ciherang. Oke? Kita berangkat. Bye bye. Yeah. Nah, itu beneran di sini. Hebat. Ya barunya pertanyaan. Gua jadi dari mau nyari-nyari di mana. Loading. Ini mau di Mantap. Nah, kardus di sini. Kardus di sini. Gila, acara dan dua minggu jadi juga ini. Jadi dong. Gue bikin hanya sejam kan. Ya, udah mau berangkat. Nah, nanti lu ini ya. Miring ya, belakang. Iya. Bener lu. Oke, kita mau berangkat. Ini udah siap-siap. Iya, sampai ketemu di Ciherang. Tapi kalau dengerin varian lu tuh enak aja. Enak cuy, emang. Logis. Ini berangkat. Tegas dia. OTW ini gelap. Sama bapaknya. Woi, buka kaca dong. Iya. Ini apa bagian dari kubur ya? Ya, foto pasti rumah. Enggak apa-apa. Kita makan dulu kali ya. Kayak ada Indomaret, Pak, kalau ada, Pak. Pak Didit. Nih, lu mau gak copot sepeda? Taruh sini aja, Dit. Wih, ini dia nih, ya kan? Ini dia nih. Kita siap mau naik ke Ciherang. Bye-bye. Nanti, sekarang kita di... Nah, nanti kita sarapan dulu ya. Lu mau ngapain lu? Ya udah. Ini di Indomaret dulu bentar, mau jajan, mau beli perbekalan dulu sebelum nanti guys. Oke, kita bangun dulu di atas. Oke, mana sih Indomaret, mana sih? Nah, kurang pakai masker, enggak pakai, masih aja enggak. Ini ada masker. Iya, makanya. Oke. Baik. Iya sih, saya buat lebih dari 20 kilo. Ini yang punya foto, iya. 28? Tapi sudah masuk juga nih, sudah mungkin. Ntar ya, gue tanjakan. Gue kalau udah tanjakan begini, gue jual udah nyerah deh. Begini banget. Gak apa-apa, gue soalnya jauh. Enggak, memang kita jalur turun, apa sih naik kan pasti ada, Pak. Iya. Curug Ciherang. Ya Allah, ini tinggi banget, Bos. Ini udah tinggi banget, lo nyampe-nyampe, Bos. Oh itu pak, kiri pak, lo liat nih. Wah sih. Wow. Ini nyampe. Wih.
sampai juga. Yuk, kita pulang lagi. Bucet buka bucet sih. Sampai kok enggak seneng sih. Ini kita sampai. Udah sampai enggak seneng. Nanya dia. Yang penting gua keluar dulu lah. Enggak usah buka itu deh sepeda. Terus lu pilih aja tuh sepeda. Kayak gua sama anak-anak nunggu di mobil aja. Ngeliat jalur pada jiper. Kan gua bilang kita enggak mungkin dari Sukamakmur ke Ciherang. Ntar gua malu turun taruh mobil. Turunannya aja ngeri cuy. Kalau kata gua sih ya mending jalurnya beda. Mobilnya di sini aja. Oh gitu. Ntar pas anak-anak di Sukamakmur kita nyari ojek. Iya. Ke atas. Daripada kalau kita turun kan anak-anak nungguin kita sekarang. Iya. Iya kan. Buang waktu lagi, Pak. Bisa 2 jam lagi. Iya, ya udah. Oke, gitu aja benar. Aman tapi, Pak. Lu sarapan di sini aja dulu, Nal. Kita masih survei kan ya? Yang penting kita. Jadi Pak, parkir sini. Berarti ini kita masih survei kan, survei. Iya. Mau makan dulu aja. Ntar nyari premannya dulu lah. Nanti mobil gitu. Iya. Iya, Bang. Udah enggak apa-apa. Kan dirapin aja kayak. Oh, kasih. Oh, dirapin. Siap, Bang. Di sini dit siapa Fram? Parkir. Jadi gini tempatnya. Bisa kita kalau kesini udah tahu. Udah tahu. Ayo kita pulang. Nah, jadi padahal enggak apa-apa. Buka jam berapa sih, Mang? Sore. Mang, ini buka jam berapa sih, Mang? Mana ini? Tempat-tempat makan ini enggak kan? Ada. Oh, udah berapa? Kita ini dari mana ntar? Sama gua yuk. Dekat. Tadi lewat itu. Lewat. Dit, lu belakang, Dit. Lu salah banget ngomong itu. Dit, lu paling belakang, Dit. Jadi kuat. Astagfirullah. Waduh, masih ada yang ini. Aduh, anjir. Ya, goblok. Siap, Bang. Enggak ada. Jangan dipaksain, ntar kram kayak kram malah.
gua ngerem lulu pak, udah gua lepas gua remnya. Sampai harus nyom. Ngapain Yan? Yaudahlah. Ada tukang bawah mah.